Ada GoPro tuh. Satu toko parfum dan 8 kamar kontrakan di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara ludes terbakar dini hari tadi. Banyaknya zat kimia membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Sebanyak 16 unit mobil damkar, 3 unit mobil pompa, serta 50 personil dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kondisi toko yang terkunci sempat menjadi kendala petugas damkar saat memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik di toko parfum. Pasasori Lai Minol 7, info bencana Kota Balikpapan, api membesar, membesar, jalan banjar Gunung Sari, segera, segera, padamkan PLN, hidran terdekat dibuka, segera, info Balikpapan. Api dengan cepat membesar dan membakar satu unit rumah warga di Jalan Banjar Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Api nampak berkobar hebat di lantai 2 bangunan rumah permanen ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik. 8 unit damkar berhasil memadamkan api dalam waktu 20 menit. Menima di ruko, ruko penggilingan. Sudah terbakar 2 ruko, monitor. Sementara itu, di Jalan Pusat Industri Kecil Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 3 unit ruko pengepul pakaian bekas ludes terbakar pada Kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih proses pemadaman dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Tim Liputan Anis melaporkan. Pemirsa, ini tentunya semoga saya ucapkan semoga baik-baik saja dan semoga senang hatinya karena kami berdua juga di sini amat sangat senang siaran sekali untuk Anda. Kenapa Ila? Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini Ainis Today berulang tahun yang pertama. Wah, selamat ulang tahun kita semua untuk ya. Kita semua. Sudah terlihat kan ada balon-balon, warna bajunya juga kita sudah amat sangat mencerminkan kita happy banget happy untuk merayakan ulang tahun yang pertama di Ainis Today. Betul sekali. Semoga Ainis Today tetap memberikan informasi-informasi yang tentunya menarik dan juga bermanfaat untuk pemirsa semua. Amin ya pemirsa, kami berdua senang sekali bisa menjumpai Anda di pagi hari ini. Tentunya kami akan menghadirkan informasi yang menarik, yang informatif dan tentunya penting untuk di-upgrade nih informasinya. Hari ini ada informasi apa saja ya? Ya, seperti nanti akan ada narasumber yang akan membahas terkait dengan pergantian status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Kita kira-kira kita terdampak warga, apa ya? Kita bukan warga ibu kota lagi. Oh iya. Tapi memang kayaknya sekarang juga kalau saya sih bukan warga Jakarta ya. Oh iya, saya lupa. Udah agak geser ya. Iya. Dan pemirsa, inilah ini sudah selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang mayatnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. 24 adegan diperagakan oleh ketiga pelaku tersebut. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menghadirkan 3 tersangka, DP, DA, dan MR. Dalam rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang menghilangkan nyawa Indriana Dewi Eka Saputri. 23 adegan diperagakan ketiga tersangka di Polsek Babakan Madang dan kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Dalam rekonstruksi, aksi pelaku menghabisi korban terungkap di adegan 14 dan 15. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP. Dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 tersangka.
Polisi berencana rekonstruksi susulan di wilayah Banjar untuk memperkuat proses penyidikan. Ketiga pelaku terancam hukuman mati atas dugaan melakukan pembunuhan berencana. Pemirsa, 7 orang terluka setelah launcher pengangkut girder flyover jatuh menimpa kereta api Babaranjang di Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana pemirsa, News Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Today spesial karena ulang tahun pemirsa bersama saya Arlisari dan rekan saya Ratu Nabila. Diterjang angin puting beliung, ratusan pohon di Jember, Jawa Timur tumbang dan menimpa rumah warga. Pemirsa, inilah detik-detik angin kencang menerjang kawasan persawahan dan permukiman di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur yang terekam kamera warga. Angin kencang menyapu padi dan pepohonan di sekitar. Banyak pohon tumbang di kawasan permukiman warga. Beberapa di antaranya menimpa rumah warga. Pohon besar juga roboh di kawasan jalan yang menjadi akses warga keluar masuk perkampungan. Petugas BPBD Jember melakukan pembersihan pohon dan ranting usai kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa rumah warga gentingnya rusak dan akses jalan perkampungan terhalang pohon tumbang. Pemirsa, banjir hingga 1 meter merendam desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Hingga kini BPBD Aceh Singkil terus mendata rumah warga yang terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari ini menyebabkan sungai yang ada di Kecamatan Suromakmur meluap. Akibatnya desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil terendam banjir dengan ketinggian diperkirakan mencapai 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional dan sebuah masjid. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil, hingga kini banjir terjadi pada 2 desa di 2 kecamatan. Desa yang terendam banjir ialah Desa Bulusema, Kecamatan Suromakmur dengan ketinggian 1 meter dan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Hingga kini BPBD Aceh Singkil masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terdampak banjir. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.